bro ya. Nah, turun bro ya. Kayak tan tan tar tar 700. Halo guys, halo bro, halo kalian semuanya. Seperti biasa ya, malam ini kita bakal melanjutkan lagi challenge trading dari modal 5 juta menuju ke 50 juta bro ya. Kita bakal melanjutkan lagi dan sekarang itu udah masuk trading atau hari yang ke-112. Oke, 112 hari. Dan kemarin saldo kita udah nyampe di angka 34.374.000 di trading yang ke-111, bro. Ya, atau di hari yang ke-111. Dari modal 5 juta artinya nih, dari modal 5 juta kita butuh 111 kali trading atau 111 hari trading untuk nyampe di angka 34 juta. Jadi 3 bulan lebih ya. Dari 5 juta udah nyampe di angka 34 jutaan. Dan targetnya ke 50 juta. Berarti butuh berapa lama lagi nih? Nyari profitnya 1% aja. Dan kemarin itu kita lebih ya. Gue dapat profit 500.000. Kalian bisa cek aja di video gue sebelumnya ya. Di trading yang ke-111 kita dapat profit 500.000. Lebih dari target yang harus ditentukan, yang harus didapatkan ya. Dan kemarinnya lagi kita profitnya kurang. Jadi karena gue pakai manual bisa lebih bisa kurang nyari profitnya. Kemarinnya lagi kita cuma profit di 100.000-an kalau nggak salah. Terus kemarin kita profit 500.000 dan hari ini mudah-mudahan bisa nyampe profit lebih lagi, mudah-mudahan lebih, tergantung nanti si kondisi marketnya bro ya. Oke, jadi kita hitung dulu ini trading yang ke-112 bro, hari yang ke-112 menuju ke 50 juta ya, dari modal 5 juta nih. Kita hitung dulu bro seperti biasa. Oke, saldo awal kita nih berapa nih sekarang ya, 34.300.000-an ya, 34.300.000 ditambah 1%. Oke, seperti biasa 1%. Kurang lebih kita harus mendapatkan profit hari ini, malam ini 343.000. Jadi bisa lebih, bisa kurang. Pokoknya kalian nanti tonton aja nih. Sama dengan ketika selalu kita naik, yang tadinya 34.300 menjadi 34.640-an, kita take profit. Oke, jadi take profitnya, targetnya malam ini saldo kita harus nyampe di angka 34.643.000. Cut lossnya atau kerugiannya di mana nih? Tinggal dikurangi yang tadi 300.000 tadi, 34.374 dikurangi 300.000 kan? Take profit 1%-nya dari segini berarti 300.000. Take profit di 300.000. Cut loss stop lossnya ada di 300.000. Jadi ketika saldo kita turun menjadi 34 juta 000 gitulah ya, kita cut loss, kita batasi kerugiannya. Ketika saldo kita naik yang tadinya 34.300 menjadi 34.600.000-an, kita take profit. Seperti itu kurang lebih ya, pokoknya simple lah ya, nggak tidak ribet sih perhitungannya ya. Jadi 1:1. Kalau kalian nyari profit 100.000 ya udah, kalian batasi loss ketika 100.000 udah cut loss. Kalau kalian nyari profit 200.000, kalian ketika naik di jadi 200.000, kalian take profit. Ketika kalau kalian turun di 200.000, kalian stop loss. Gitu aja sih kalau gua ya. Tapi kalau untuk di akun utama 1:2 bro, gua pakainya risk and reward rasionya itu 1:2. Karena ini untuk challenge biar cepet, jadi 1:1, cepet loss cepet profit gitu loh. Oke, jadi kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu, kita cari dulu untuk apa namanya, untuk momennya. Seperti biasa indikator yang sama, metode entry, cara entrynya semuanya sama, marketnya tetap di XAUUSD atau goal bro, pokoknya sama. Dari khususnya di challenge ini ya, challenge 5 juta menuju 50 juta ini semuanya sama, market sama, kalau nggak salah sama sih dari awal trading kita marketnya selalu di XAUUSD dan indikator masih sama terus, cara entry-nya semuanya sama. Semuanya sama sih harusnya ya. Kalian tinggal tonton lah. Gua lupa karena udah 3 bulan yang lalu berarti ya. Tapi nggak 3 bulan sih karena gua nggak ada beberapa momen nggak tiap hari tradingnya ya, nggak tiap hari bikin konten trading yang ini. Jadi ya kalau disatuin, kalau ngitung dari tradingnya, hari trading, karena kan 111 berarti kurang lebih ya 3 bulan lebih gitu loh. Oke, jadi kita bakal cari, nanti gue potong videonya kalau misalkan udah ketemu baru kita entry, nanti gue bakal mulai lagi ya seperti biasa lah, slow aja, nyari 300.000.
kita ngerokok, ngopi sambil niatin market, sambil ya belajar-belajar gimana kebiasaan dan karakter market si SOUSD. Pasti nanti lama-lama bisa. Kalau kalian liatin terus tiap malam, tiap waktu, selama bertahun-tahun gak mungkin lah gak ada yang masuk di otak kalian, bro. Harusnya ada yang masuk ya. Ini di time frame, kita coba di time frame yang 1 menit. Kemarin kita di 5 menit. Ini di 1 menit ya. Bisa nih, bro. Ini bisa nih. Nyari 1% ya di sini ya. Kondisinya seperti ini nih. Kita bisa entry kemana, bro? Menurut kalian kita bisa entry kemana kalau kondisi seperti ini nih? Ini ke bawah ya, sell ya, jelas ya. Karena dari moving average kelihatan. Terus kalau misalkan kita coba untuk di garis nih, kita gabungin low ini nih, satuin low ini, low ini, low ini, kita gabungin sini nih. Nah, dia udah mulai nembus ke bawah kan. Oke, terus kalau kita lihat nih di sini nih, dia beberapa kali nggak bisa naik kan dari sini ya, ini nih. Oke, jadi ini mulai arah tren turun di 1 menit ya, jadi time frame yang kecil mulai ke bawah. Nah kan, berarti kita bisa entry ke bawah dong, bener nggak? Ditambah dari indikator masih sama nih, walaupun nggak sepenuhnya dia bearish ya, atau candle merah ada bullishnya, tapi kebanyakan kan dia bearish atau candlenya merah. Dia nembus ke bawah garis dari low ini, trend line ini nih. Nah, kita bisa entry ke bawah atau sell. Tunggu dulu tapi ya. Oke, bisa bro. 0,2 ya. Cepat, harus cepat. Momennya harus cepat, nyari 300.000 tadi ya. 4.600.000. Jual atau sell? Sini bro ya. Ini udah bearish nih. Oke, nah. Dia bullish, kita sell ya. Lihat ya, ininya udah mulai ngelebar ya. Turunkan dia. Semoga cepet ya, kayak kemarin nih. Kalau dua kali cepet bro untuk profit, tapi cepet juga untuk loss gitu loh ya. Kalau dua kali entry nih, 0,2 lot. Tinggal tunggu aja bro ya. Harusnya sih turun nih. Oke, bro ya, di sini udah bagus, ini udah tinggal turun aja karena udah persilangan nih ya. Dari garis kuning ini udah mulai ngelebar, garis hijau ini ngelebar nih. Tinggal turun aja, cuman doji tinggal turun bearish nyampe target bro, harusnya bro. Udah bagus nih. Bro ya. Nah, turun bro ya. Kentan-tantar 700. Oke, tutup. Ini udah momennya udah pas di sini nih. Ini doji harusnya langsung turun di sini bearish set. Tapi di candle ini ya, kita lebih ya. 34.600, 34.700 nih, walaupun tadi sempat naik dulu ya. Karena kita entry di sini, dia naik dulu baru dia turun ya. Yang tadi gua bilang, kita pakai garis. Kita gabung ini garisnya. Nih ya, low ini, low ini, low ini. Nah, di sini dia ketembus nih. Pas di sini ya, ketembus, kita entry ke bawah. Dia sempat naik karena kan di sini ada resistennya, bro. Jadi kuat nih ya, kuat nih, jadi dia langsung turun lagi. Pas di sini persilangannya bagus, harusnya momennya di sini kita bisa entry lagi nih. Ini masih bisa turun harusnya ya, masih bisa turun, profitnya makin gede. Tapi kita juga udah profit lebih dari target, harusnya 34.600, kita profitnya 34.700, jadi profitnya di
400 ribuan lah ya kurang lebihnya, harusnya di 300 ribuan kita lebih. Malam ini kita lebih lagi profitnya. Nih ya, low low ditambah nih. Indikator ini bro, ini nih garis ini nih, kuning ini di bawah mulai yang lebar, hijau ini di atas, ini moving average 7 yang kuning, moving average 7 yang hijau ini di atas, ini ke bawah, tinggal turun aja nih. Ini di sini doji-doji, turun bearish nih masih. Turun bro di sini ya. Ini masih turun, profitnya harusnya makin gede kalau misalnya kita berani tahan ya, kita berani hold gitu, tahan. Karena sell ya makin turun makin gede, tapi cukuplah. Oke. Okay. 34.600 harusnya 34.700 dan besok harus nyampe di 35 juta harusnya bro ya, karena kurang 300 ribuan lebih 300 ribuan kurang, nyampe di 35 juta untuk trading besok. Next kita di 100 di hari yang ke 113 berarti. Oke, jadi gitu aja. Mantap-mantap ya. Malam ini kita profit di 400 ribuan. Next besok kita bakal lanjutin lagi. Jadi terima kasih buat kalian semuanya ya. Sampai ketemu di video kita atau video gua berikutnya. Masih tetap di challenge trading 5 juta menuju ke 50 juta nih. Harusnya besok nyampe di 35 juta bro. Mantap, selamat malam. Terima kasih, thank you.